Assalamualaikum, Blur. Aku lagi mainan gimbal, kabut banget sambil nunggu lahiran. Aku mau kasih tips buat kalian semuanya. Kalau main gimbal itu ada berapa aja model? Model bumps-bumpsnya ya. Jadi pertama atas bawah, ini kaki harus sejajar ya, nggak kelihatan, baiklah. Yang penting napak. Dan jangan lupa cari pegangan. Ini aku pegangannya biasanya pakai pegangan lemari ini. Aku kunci biar nggak buka-buka. Aku pegangan gini. Ini bumps-bumpsnya naik turun itu paling mudah, paling enak. Terus kalau kalian sudah capek gini, boleh maju mundur. Ini ilmunya aku dapat dari vlog-vlog sih ya. Maju mundur, oke. Ini tiap hari, tiap pagi, abis sholat, abis mandi, abis apa-apa aku ke gimbal. Jadi paling enak olahraganya si gimbal sambil nunggu gelombang cintanya si adik. Terus ini melingkar. Satu, dua, tiga, empat. Ketatap kasur. Lima, balik. Satu, aduh, dua. Kerasa banget ini kepala adik Rama di bawah sini. Berapa kali tadi? Terus yang terakhir adalah angka 8. Ini paling susah, cuman ini kalau di usia 39 minggu ini di aku terasa banget kepalanya gerak-gerak di dalam. Jadi jangan kuat-kuat. 8 ya. Aku kalau yang 8 enggak rekomendasi kalau udah hamil tua. Mending bams-bams atas bawah aja. Sakit soalnya udah kepalanya udah dipanggul. Aku sambil nonton sinetron Samudra Cinta, senenganku. Dek, ayo lahir, Dek. Sambil diajak komunikasi anaknya. Biar bisa diajak kerjasama nanti waktu lahiran. Jadi kegiatan aku paling gampang, paling mudah, paling sering itu ini mainan gimbal. Sama jalan-jalan tipis-tipis aja di kamar. Rasanya udah berat di sini. Karena sudah 39 minggu, belum lahir juga, doain ya. Oke, itu video kegabutan aku. Semoga bermanfaat buat kalian semuanya. Yang belum hamil, semoga cepat diberikan titipan sama Allah. Yang belum nikah, segera menikah, jangan kebanyakan pacaran. Yang belum punya pacar, segera ta'aruf, cari pasangan yang menurut kalian sesuai. Gak usah cari yang muluk-muluk, yang penting bisa diajak susah dan senang bersama-sama. Itulah jodoh yang paling aku tekankan untuk kalian, karena jodoh itu yang dicari yang mau diajak susah dan senang. Jangan cuman mau diajak senang aja. Dan yang harus, yang gak harus ya, yang soleh atau soleha, mau diajak diajak berbuat baik. Aduh, udah ya, semoga bermanfaat video ini. Kegabut, gak diedit ya, karena cuman durasi sebentar aja ya. Assalamualaikum, jangan lupa subscribe.